Khadijah tuh umurnya berapa sonya dulu ya, Pak? Hampir puluhan. Bu, Muhammad baru umurnya 25. Berarti uni adik udah yuk. Pak, jadi kalau ada papa nana istrinya lebih tua, jangan ragu ya, Pak. Lah jangan ragu. Itulah contoh Nabi. Ini Ibu kalau ada suami namodo, pede Pak Ibu. Nah, Ibu kalau ada gara-gara kawan nah, Ibu tuh suka apanya ya? Apa nama tuh, Bu? Yang suka muda-muda tuh, Bu? Ah, berondong. Suka berondongnya ya, Bang ya? Biasa lah, oh menyentuh Nabi. Nah, jadi Ibu disitu, Bu, pakar jodoh itu tidak lagi masalah umur. Lah di contoh Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah musala Baitul Ikhlas, jorong kapal koto yang dimuliakan Allah, anak-anak kami yang hadir semuanya yang tidak kami sebutkan namo jogala satu persatu, yang hadir pada malam hari ini dalam rangka acara kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita malam hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama malam hari ini meninggalkan rutinitas kerja kita di rumah dan kegiatan lain yang menyibukkan dunia ini. Jadi inilah yang hadir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu bapak tidak usah sedih dan kecewa, karena kita lah insya Allah yang akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rahman. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulnya. Inilah nanti akan kita kaji, Ibu dan Bapak, sosok mulia yang telah meninggalkan Al-Quran dan sunnahnya sebagai dua pedoman hidup bagi kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, tadi anak kita juga sudah mengawali pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. Ini salah satu dalil, ibu dan bapak, yang menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah sosok teladan
yang harus Wak jadikan contoh dalam semua aspek kehidupan. Jadi makna ayat ini berapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum. Sungguh telah ada bagi kamu. Nah, jadi bagi aku lah ado sebenarnya kenapa? Fi Rasulillah, pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Jadi lah bisa wa ambia dari Rasulullah tuh, dari Rasul tuh semuanya berapa? Apakah dari perilakunya, dari perkataannya, dari ketetapannya, Pak? Bukan diganti deh Pak, sama-sama Pak, enggak itu. Jadi dari semua perilakunya, perkataannya, ketetapannya, bisa wa ambia sinan. Uswatun hasanah, contoh teladan. Ayat ini berapa? Dibaca dua harkat oleh ulama tafsir. Ada yang baca uswatun, ada iswatun. Itu keduanya beda maknanya, Bu. Nah, Wak terangkan kepada Ibu. Nah, uswatun itu kan maknanya contoh teladan, hasanah yang baik. Pertama baca uswatun dalam baris marfu namanya, dalam baris depan gitu. Nah, di depan berarti di ateh baris harkatnya gitu. Nah, yang kadu dibaca iswatun dalam mana i di bawah, kadunya ada maknanya. Apa maksudnya benar, Pak? Ketika dibaca uswatun hasanah di ateh barisnya yang tinggi, berarti Rasul sudah memberikan contoh kawak basamu dalam seluruh perkara-perkara yang tinggi, perkara yang gadang, perkara yang mulia, perkara yang besar, yang di ateh, yang level-level ateh. Kalau iswatun di bawah barisnya, apa maksudnya? Dalam perkara hal yang sederhana, karena di waktu iswatun, perkara yang kecil-kecil, yang sedang-sedang, yang biasa-biasa, lah ada contoh dari Rasul. Berarti kalau gambang keduanya, sungguh telah ada bagi Yoke Basamo pada diri Rasul itu contoh teladan dalam semua perkara, baik perkara yang ketek-ketek, yang sederhana, yang biasa-biasa, sampai perkara menengah, perkara yang gadang, luar biasa sadonyo. Lah ando dek diri Rasul. Atau maksudnya apa? Awak tinggal mencontoh lain. Jadi ndak ada istilahnya, kok ndak ada contoh Rasul, ndak ada. Itulah ada dari perkara yang sederhana, yang kecil-kecil. Apa contohnya, Bu? Ketika berjalan di jalan, Rasulullah majan awak, kok nampak duri di jalan, di seluruh pangan, Bu? Buang. Itu sederhana, membuang duri di jalan. Kan tak tahu pegadangnya tu, Bu. Jalan buat di mana-mana nampak kok duri, kok batu mambek. Kisah enggak ya? Nabi majan kisah batu tu. Itulah gadang palingnya, walaupun perkaranya kecil. Nabi majan awak murah senyum. Ya, Bu, ka saudara awak. Jangan duit jo ka saudara awak, Bu. Mudah galak, acok senyum. At-tabasyum li akhika sedekah. Pakar galaknya, Pak. Nah, apalagi Bu galak ke suami Bu onde yana gandang palonya, Bu. Ya, Bu. Oleh Pak Amir, kita suami ini walaupun mungkin barek masalah pekerjaan di mana-mana, pulang ke rumah senyum manis ke orang rumah, Pak, sayang di onde yana gandang palonya. Itu sederhana bentuknya. Tapi nilainya besar. Baraja senyum, jam mambudi, jam mangkati, Bu, dalam seluruh kondisi, Bu.
Termasuk ibu-ibu. Nah. Jan galak sadang udawak bapiti aja, Bu. Nah, iya, Bu. Sadang lebih banyak rezeki ya, Pak. Iko galaknya enggak tanggung, dia kan senyum manis, selainnya VVIP ya, Pak. Tapi kadang macet usah ya, Pak. Nah, macet usah udawak. Besok ke pasar lanjut, Pak. 30.000 sapakan tuh karena 500 sekali kok 20.000 piti ada udahnya. Kadang 100.000. Lah ibu taluk jo senyum ke udah lah. Indah. Baru Pak piti sekete enggak senyum lah ya. Ah, tuh hajar sudah nak iko pakaro yang namanya iswatun. Bantuannya keteknya, Bu. Ya, tapi bisa membentuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang besar. Nah, kalau usaha itu perkara yang kadang, perkara bagaimana Rasul memimpin sebagai seorang panglima perang, memimpin Madinah kota Jazirah Arab, bicara perpolitikan Islam, bagaimana mengatur strategi perang melawan kafir Quraisy, Ba'a menang dalam perang Badar, Pak Ibu, itu perkara gadang tuh. Lah diajar dek Nabi sana. Bagaimana perkara nilai-nilai tadi akhlak. Tadi pengurus Pak Om juga sudah menyampaikan yang kurang tuh kini buat apa? Yang perlu ambil adalah akhlak. Kok yang mungkin lah mulai tergerus, Bu. Nah, sebagian akhlak baik mungkin akhlak anak-anak, akhlak para generasi, para pelajar, akhlak remaja, akhlak nantu-tu. Ya, Bu. Masalah akhlak tu bukan kecian nang ketek senang salah kok. Lah. Akhlak kok dari ketek sampai kadang paralu sebagian nak pailok perbaiki. Iko yang ajak kan Nabi. Ibu yang sangkon nang tu kok nak berdosa, Bu. Ada orang tua kini asik judi online. Nah, main kartu slotnya lah tua-tuanya. Ambil piti pensiun, pasang depo judi slot, Bu. Termasuk amak-amak. Nah, ama-ama beberapa belakang ini tak tangkut di polisi sedang main remi, Bu. Satu judi remi, Bu. Di daerah tertentu, Bu. Ini yang kenyataan sekarang, Bu. Nah, makanya hikmah mulut Nabi, awak tidak sekedar mengkaji sejarah, Bu. Memang itu perlu, Bu. Nah, sejarah Nabi yang kita peringati ini kan, bagaimana Rasul yang lahir. Nah, ini kan maulid Nabi, peringatan hari kelahiran Nabi. Wahmi ikhmah di sinan. Kita ketahui Nabi lahir, ya, Bu. Lahirnya kan kita lihat, coba kita lihat sejenak. Nana, bila Nabi lahir, nak? Hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Di tahun Gajah. Nah, ketika ada pasukan Abraham, tuh, ingin meruntuhkan Ka'bah. Lahir seorang sosok mulia, Bu. Seorang anak kecil yang dinamakan Muhammad. Ya, Bu. Dia lahir pertama saja, Bu. Lahir dalam keadaan yatim. Nah, pas nikah misalnya, Bu, amaknya Aminah namanya, ayahnya siapa, Ibu? Abdullah. 3 bulan hamil Siti Aminah itu, Bu, meninggal ayahnya. Berarti Muhammad kok sudah ditempa sejak lahir, dia tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Awak bersyukur apa, Ibu? Eh, Nana, kita lebih bersyukur dari satu sisi kalian yang masih punya ayah, kita lihat dari ayah, taraso bawa kasih sayang ayah. Mbak awak rasa digendong ayah awak. Dia gepitih balanjo di ayah awak. Pagi sekolah kalian yang kadang-kadang pagi sekolah SMA. Tiap pagi dia gepitih lanjo. Lain kalian gepitih ayahnya di ruang belanjo. Lain nak. Masih hebat bersyukurkan dari Nabi Muhammad. Muhammad tidak ada ayahnya dan nak. Masih terasa bahwa hangitnya pelukan seorang ayah. Masalah kalian di rumah. Masalah kalian di sekolah. Masalah memen di luar, beko, menangis pulang, masih bisa mengadu ke ayah. Ya, wak dicakap ada orang tadi. Kasih yang mengadu, nak. Ke ayah. Muhammad bisa mengadu pada ayahnya? Tidak. Dia anak yatim.
Maka andai kata ada kalian yang yatim di siko, berarti sama satu sisi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu sedih anak yatim. Nah, kalian mulia ini sebagian, bahkan Rasul mengajarkan pesan anak yatim itu apa? Awak disuruh sayangkan anak yatim. Perhatian gak kan anak yatim. Bahkan satu hadis Nabi mengisian, rumah yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling berkah adalah rumah yang ada anak yatim di rumah itu, anak yatim diperhatikan, senang dia, dirawat dengan baik di sini. Iko rumah yang pernah rancak. Jadi Nabi mengecek rumah yang rancak, kok enggak rumah nang pakai lengkap fasilitas dulu. Yang ada kipas angin, ada keramik, ada TV sekian inci, macam-macam seadanya lengkap. Itu rumah yang rancak kecil Nabi, indah. Tapi rumah terbaik adalah rumah yang di sana ada anak yatim. Anak yatim ini senang dia di situ, bahagia. Jadi kalau ada apa ibu, anak yatim wak belak ini, bapak ibu punya peluang mendapatkan pahala terbesar melalui anak yatim. Sebaliknya mana kecil Nabi? Rumah yang paling buruk, yang paling tidak baik, tidak ada keberkahannya, rumah yang di sana ada anak yatim, tapi anak yatim ini terzalimi. Anak yatim acok menangis di sini. Anak yatim disia-siakan. Bahkan hartanya di sana diambil oleh yang mengasuhnya, Bu. Ada peninggalan ayahnya, warisan ayah maknya yang kayu dulu, ada di sini diambil oleh yang mengasuh kamu. Ikolah rumah yang paling tidak baik. Bahkan orang yang pengasuh ini kalau dia menyenyakkan anak yatim, apalagi memakan harta anak yatim, inilah dosa yang paling besar. Itu ambil dari hikmah yatim. Nah, Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Lahir dia sekitar 6 tahunan, meninggal lamanya. Enak, kalau lah meninggal ya, meninggal lama, apa namanya sana? Anak apa namanya? Yatim piatu. Ada kalian yang yatim piatu di siko? Nah, berarti kalian harus banyak bersyukur. Masih ada ayah awa, ama awa. Nabi tidak. Ini membentuk karakter Nabi. Bagaimana dia mandiri? Meninggal amanya itu, ibunya, sama siapa yang tinggal lagi? Dengan? Kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Lah makin kadang kok meninggal lah kakeknya. Dia beralih kepada pamannya. Siapa namanya nak? Abu Talib. Bagus. Abu Talib, ibu dan bapak, dia tidak berkeyakinan tauhid dia bersama Nabi sampai meninggal. Kau yang siapa? Nah. Walaupun paman itu dia tidak bertauhid la ilaha illallah, tidak masuk Islam dia, tapi dia adalah sangat mencintai Muhammad, sangat menyayangi Muhammad, selalu menjaga Muhammad ke dalam menyampaikan dakwah. Walaupun sampai akhir hidupnya Abu Talib itu dia tidak sempat bersyahadat dia. Nah, itu kisah. Pamannya kalah mengajarnya dari kecil, mengajarnya bagaimana dia berdagang, bagaimana mungkin dia juga ada beternak. Sini karakter kemandirian Rasul. Lalu nanti dia besar, tambah-tambah besar dia. Dia mengenal perdagang lebih besar, disitulah kenalnya dengan Khadijah. Seorang bangsawan yang kaya raya, punya perdagangan. Nabi ikut menjadi membawa dagangannya Khadijah. Di situ ada banyak apa bu? Pelajaran bagaimana Rasul berdagang. Nah, bagaimana dagangnya Rasul yang kita tahu ketika dia berdagang dari Mekah nanti dibawa ke Syam, pedagang pulang balik itu bu, Rasul sangat sukses bu, laku galehnya, berkah galehnya. Rahasianya bu, nama apa? Inilah nilai kejujuran. Siddiq. Muhammad ko akhlaknya tak pernah babohong. Ya betul-betul jujur. Iko yang ambil.
Dapatlah Pak Cik, kau saja lah Bu. Ah. Hikmah mulut Nabi kau pulang ya Bu. Dari kini sampai besok meninggal, Ibu apa enggak pernah berbohong lagi. Jujur. Batu akar aja tuh itulah hebat Allah taruh Bu. Allah sekajir ya Pak. Ah, Cik saja lah. Mengambil sifat Muhammad Siddiq. Benar, jujur. Enggak pernah padutu. Termasuk dalam usaha dagangnya. Banyak Bu, ketika Nabi muda berdagang, bahkan sampai nanti Nabi sudah menjadi Rasul, itu aspek-aspek kehidupan ekonomi itu perhatian dari Nabi. Lah jujur. Bahkan tak dagang jujur Nabi. Bahkan bentuk kejujuran Nabi Bu, Bapak. Nah, Nabi kok jujur, tidak pernah berbohong kok. Kalau barangnya yo rancak, rancak kecian. Rancak, lo ragun. Kalau barangnya kualitasnya kurang rancak, jujur. Nanti harganya dikurangi. Nabi paling tidak ketujuh dan marah dia mencampur adukkan barang yang buruk jona rancak dicampur dalam pedagang. Tidak boleh itu sebenarnya. Nabi ketika pernah infeksi ke pasar UKAI sebenarnya Pak, mencelek pedagang pasar singgahnya ditampek manggalih kurma. Bu. Nah, dicelek di atas kurma itu, tampek kurma itu kari yang rancak di atasnya. Lalu Nabi sensiang langannya Bu. Sensiang. Dimasukkan ke dalam tampek itu. Kalau kini mungkin tak bayangkan saja tampeknya Bu. Goni atau karung ya Bu. Dimasukkan ke kurma ke dalam. Tangan Nabi. Di dalam basah rupanya Bu. Ya Pak. Di atas kariang di bawah basah. Di kaluan tangan dek Nabi. Kalian sahabat itu. Sekolah Nabi menyampaikan nasihat. Kalau kalian kamanggaleh basawaknya Bu Pak, jangan dicampuan nan nancak jangan elok pisahkan. Kalau dia terancak di bawah buruk manggaleh itu namanya berbohong. Kalau bohong galeh ndak berkah. Ini yang diajarkan Nabi dalam konsep perdagangan. Ambillah tuh Bu. Kok siapa manggaleh dia kok? Bukan mengalih lado di pasar, jangan dicampur lado yang buruk, jangan rancak. Kalau kini kok itu nampil yang ketujuh ya Pak? Nah, awak inginnya galih kok balabonya capek. Capek lah Bu. Konsep dasar pedagang pasar Bu. Yang kurang paham ini nilai pedagang Islam. Itu nampaknya nanya mbak labo kok banyak. Biarlah menipu kan. Nah. Itu yang banyak tadi, Bapak, memainkan timbangan. Mencampur barang buruk, jarancak. Bahkan makanya Nabi, ada satu ayat surat dalam siku Ibu Nama pada Al-Quran, disama surat Al-Mutaffifin. Lepak tahu surat, Pak? Artinya, orang yang curang. Ada cik surat khusus bagi pedagang. Jangan curang. Wailun lil mutaffifin. Cilaka orang yang curang. Alah. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang itu adalah kalau dia nanti menerima atau membeli ke orang lain atau dapat dari orangnya ingin panuah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau nyemanjua menakar dia merugikan orang lain. Ikulah namanya Bu, ada dua cupa orang manggaleh, ada dua macam timbangan orang manggaleh. Ini yang terjadi Bu Nopak. Makanya pedagang terus hacok menengah mulut Nabi. Lah, karena terpancing dengan untung yang besar. Bang, maksud dua cupak itu apa? Kalau hanya membeli galeh kadijua, membeli ke petani, ke orang lain, kok bareng lah, Bu? Kalau hanya membeli, liternya lakuang lantaknya ke bawah, Pak, Bu. Coba soalnya, Pak. Ya, lagi, Bu, ngerti? Kalau hanya menjual, tokonya kate, ke dalam lakuangnya, Bu, kate. Lantaknya, itu pasal. Kalau hanya menjual, liter itu, Bu, apa? Kalau hanya membeli ke orang lain, kok kan pedagang kok, kadijuanya
lantaknya ke bawah, Bu. Berarti banyak panuah dapetnya. Bekonnya manjua ke orang lain, liter tu, liter yang lantaknya kate. Kate lakuannya, maksudnya isinya kurang. Inilah yang terjadi. Lai, Bu, panah mana nampak tu, Bu? Lai. Ha, kan lai. Kan lai nak ibu dan nak. Lai juga sekali-kali. Lah, kalau ada, tinggalkan, Bu. Kalau ditimbang, mainnya, Pak, batampuak ada, Pak. Nah, timbang batampuak, Bu. Menimbang kurang lain ada tampuaknya, Bu. Nah, kadang-kadang mainnya sampai 5 kilo, Bu. 5 kilo main, ada 10 kilo. Termasuklah gale-gale yang kadang, Bu. Gale-gale apakah macam itu, kok gale sawit, Bu. Itu timbang-timbang itu sebagian, lah. Gale-gale yang lain, itu dimainkan larinya. Kalau di pasar kan beli gale, Bu, 1 kilo kasihnya kan. Sekali-kali boleh, Bu, timbang rumah beli. 1 kilo itu kan 10 oh, nyampe, Bu. Tapi kadang kurang. Inilah. Nah, diajarkan Nabi Muhammad. Berhasil dagang Nabi Muhammad itu. Dalam konsep tadi, jujur, Bu. Sidik benar. Nah, bana sadoka rajanya. Tak pernah Nabi itu dikenal orang pembohong. Nah, tak bisa dilihat. Bahkan orang-orang kafir tak bisa mencari. Bilolah Nabi kau pernah bohong kau ha paduto ndak ado do nah kalau anak ditiru ya anak halo anak-anak Pak awak harus jujur nih ndak boleh paduto ndak boleh paduto kama awak lah berbohong ndak boleh kalau piti diagih untuk membeli sesuatu dan peralu balian jangan nalen di gunungan. Namanya jujur. Nah, itu satu. Pedagang. Karena itu juga lah Nabi berhasil dengan ya. Karena dia berhasil dipercaya. Dagang itu dia amanah. Sidik ya amanah tadi. Nah, amanah yang kedua yang kita kira itu kan. Nabi Muhammad itu adalah sosok yang betul-betul bisa dipercaya. Tidak pernah dia mengingkari kalau berjanji. Dia amanah. Ditapeti. Amanah itu kan sebuah kepercayaan. Dia penuhi amanah. Dia jalankan. Kan Khadijah memberikan amanah itu. Amanah perdagangan. Hisyam. Berhasil dia betul-betul sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan Nabi kau mengalami berapa hebatnya kan. Amuahnya menyampaikan barang modal. Nah. Kini mungkin payah mencari iko galehnya, nyusampaikan ke pembeli, iko galeh modal awak sekian. Nah, ini jalan dari situ tadi, agihlah bara untung ke degiah. Jujur dengan modal, tidak takut rugi doh. Orang kan tahu Bu, kalau jujur betul-betul jujur, kok modalnya sekian, iko usahanya akan mau dia menambah nanti bara makin labu ke degiah. Kalau kini sebaliknya Bu, sebagian jangankan jujur modal ya Bu. Paduto tambah lo beko basumpah. Kok ini banyakin? Contohnya Pak Am ya. Menjual barang. Kok barang 1 kilo Pak? Tanya nak tuh Bu. Iko 1 kilo 5.000. Itu Ibu Ago, Ibu kan Pak Ago. Nah, kamu sampai ribu Pak. Ya Bu, nak. Sampai ribu lah Pak. Wah Ago. Baca pedagang kok. Unde, lunda pe modal ibu. Kalau pe ibu modal aja ndak dapet deh bu. Demi Allah ndak modal ndak dapet deh bu. Apa dia boleh sumpah demi Allah? Padahal modalnya berapa bu? 2.000 gitu. Tapi pe ibu lah dapet modal. Berani pedagang menyampaikan lun sampai modal lain. Bahkan menyampaikan juga demi Allah. Bah sumpah pula ibu. Ingat ibu apa? Sumpah itu memang membuat galeh itu capek laku. Tapi ingat, sumpah menghilangkan keberkahan jual beli. Banyak pitih lah buahnya beko. Tapi diwak sampi dia. Lah, sehingga enak. Nah, ini balik tadi. Ini contoh. Bang. Nabi itu dipercaya. Karena itu juga nanti ibu apa? Situlah Khadijah ya Pak Ibu.
karena dia itu melihat Rasul ini orang yang jujur, yang bisa dipercaya, maka Khadijah kanayati ka Muhammad. Ibu, sama ibu kanayati ka suami ibu dulu. Bu, lai kanayati ka udah dulu ya, Bu? Lai makanya ibu. Nah, papa kanayati lu Khadijah. Khadijah tuh umurnya baru ada suami dulu ya, Pak? Hampir puluhan. Bu, Muhammad baru umurnya? 25. Berarti uni adik udah yuk. Pak, jadi kalau ada papa nana istrinya lebih tua, jangan ragu lah Pak. Lah jangan ragu. Itulah contoh Nabi itu Pak. Nah, lah Nabi menyentuh. Khadijah. Jadi ibu kalau ada suami namodo, pede Pak ibu. Nah, ibu kalau ada garah-garah kawan, nah ibu tuh suka apanya ya. Apa nama itu Pak? Yang suka namodo itu Pak? Ah, berondong. Suka berondongnya ya, Pak ya. Biasa lah, oh menyentuh Nabi. Nah, jadi ibu disitu, Bu, perkara jodoh itu tidak lagi masalah umur. Lah dicontoh Nabi. Maka waktu kebetulan tenggulu, Bu, itu sudah sering juga, Bu. Lah, menikahkan pasangan yang jauh beda umur. Lah dicontohkan Nabi. Ada yang gadih jauh duda, ibu ya. Ada yang duda jauh gadih. Atau sebaliknya, Bu, apa? Ada bujang jo janda. Kini janda tuh di depan. Ibu, saya kadang-kadang ibu dalam seminggu menikahkan mungkin ada 3-4 itu banyak pasangan janda duda bu. Pada nang gadis bujang. Nah, sekarang ibu dan bapak mau cerita sakete. Janda-janda itu sekarang muda-muda. Setahun nikah lah pisahnya. Mungkin tak pernah tidak cerita bu. Saya pernah karena penghulu kuah nih Pak Kuah kan. Jangankan setahun pisah lagi bu. Ada yang hanya semalam bu. Nah, ikon yang sampai tadi lho Pak Ibu ikon. Yang semalam tuh masih mereka bu. Nikahkan dia siap Jumat. Setelah Jumat saya nikahkan. Tupuklah berdoa rancak-rancak. Dia kan mereka mulai orang nikah besok lah bu lah. Besok pagi, tibanya macam dia bu. Pak Kuah. Awak nak bacarai. Iko nak cerita dulu, saya menikahkan dia datang pada saya. Ini kenyataan kan Pak. Tunan sehari Bu. Only one night, hanya satu malam. Ada yang 3 hari. Saya buat dengar ceritanya. Jangan lalu. Nah, iko sampai ke mahkamah mulut Nabi iko buat iko cinta Nabi kan. Jadi tak boleh fokus, pokoknya kama yang bisa buat sampai mereka cerita kan sebut. Deh, pokoknya ambil ikhmahnya buat deh. Jangan beko ibu tiba di anaknya atau cucunya atau ibu sendiri beko kan? Kalau kayak ibu beko tibonya yang bacara kini banyak yang pasang tua bu. Sama dari ibu ko ada yang bacara ya ko? Lah, lah punya anak lah kayu ada juga bu. Nah ibu ko cerita sebut deh. Yang 3 hari ko bu? Jumat juga bu. Nikah sudah Jumat. Langsung baralek sampai padusi lah. Hari Minggu baralek laki-laki. Pas baralek laki-laki ko saya dapat telepon. Pak Kuah, awak baralek kini istri awak lari ndak tipu Pak Kuah. Coba yang laki-laki yang dia bisa cari bini pandai-pandai dia bisa ditinggal bini sana baralek itu. Kok tipu tipu maksudnya Pak ya ndak kini dia kini lah tak jalan kan. Tipu maksudnya beko kan? 3 hari, Bu. Apa yang salah sebenarnya? Lah. Ada yang seminggu pas. Nah, kok dari ceritanya, Bu? Pas 1 minggu, Bu. Nikah hari Minggu ini, Minggu bisua tiba laki-laki, Bu, tempat saya. Bu. Baca rito, kalau sado baju di lamarinya dicampak angka luar rumah, Bu. Di usia dek bininya hanya 1 minggu, Bu. Nah, kalau awak dicampak baju, Pak, kan tiba tabang lo, ya, Pak. Ya. Langsung cari nelayannya, Pak. Satu minggu pas. Belum lagi yang sebulan, yang setelah beranak 1 tahun, satu anaknya Bu, bisa itu banyak Bu. Perceraian sekarang ini sungguh banyak Bu. Tahun kemarin Ibu dan Bapak, sekitar 380-an setahun perceraian di PA Lubuk Sikaping. Satu tahun itu 365 harinya.
berarti dipasamankan buat apa? Dalam tiu hari orang bercerai. Lah itu kesimpulannya. Labiah malah bu. Maka berdoa lah buat apa? Berusaha kita mudah-mudahan nanti rumah tangga kita, rumah tangga anak-anak kita tetap utuh sampai kematian memisahkan. Amin. Ya Allah, amin. Tak masuk pak terbaru menerima bapak ibu kok. Jadi umum apa pak kok, awal-awal kok paham? Itu jangan dijamin aman rumah tangga lah bu. Hah? Cik contoh bu. Beberapa saat kemarin bu bapak, saya ditanya oleh seorang bapak tua yang sudah pensiun. Ah, baca itu rumah tangganya. Bininya masih dinas aktif. Bapak, madeko. Karena dia sudah pensiun, istrinya tidak mau rihnya label. Nah, disia-siakan, Pak. Nah, dia sibuk urusan kantornya, sibuk dinasnya, lupa kah Pak ko? Apa ko mengadu minta pandape bacarnya legati Pak gua. Nah, sementara lagi nasihat dulu, Bu. Berapa hari berapa kali tiba lo nyebal ya, Bu? Akhirnya Pak ko ndak tahan lagi. Apa ini berinisiatif mengajukan cerainya, Bu. Nah. Dan setelah terjadi perceraian, Bu, Pak, Ibu tahu ndak? Beberapa bulan belakang tiba nyebal ya. Mana, Bu? Mambok calon istri yang lebih muda dia, Bu. Nah. Turut tuh, Pak. Saya menikahkannya sekalian, Pak. Jadi, Ibu, jangan Bu sisiun kami nanti sana. Lah, Bu, kok muda-muda lah, ada menunggu gitu kan. Nah, itu kira-kira ceritanya, Bu. Lah, bukan tanya, enggak. Jadi, ini cerita itu, Ibu, Pak. Jadi, kalau cinta ke kami, Bu, dari muda, Pak Bayu, Pak Samo, suka duka, dikulah pensiun kami apa Pak, kok Ibu Pak, piti kan tidak ada kurang Ibu, tinggal piti pensiun lagi, jangan Ibu sia-siakan kami nak, ya Bu, nah, kok yang suka Pak Pak kok, tua-tua sadanya suka kan, Beko mau ditulakan, ini contohnya Bu, jadi dalam konsep tadi Ibu nama Pak, Rasul, tadi Muhammad, menikah dengan Khadijah, dia awal dengan apa tadi, prinsip kejujuran, amanah, sehingga dia nanti, berumah tangga. Di sekolah Nabi Muhammad memulai bagaimana mencontohkan berumah tangga. Nah. Sebagai suami Nabi lah mencontoh banyak keluarga konan elo. Prinsip-prinsip dalam keluarga. Beko ada anaknya anaknya kan. Banyak hadis-hadis yang disampaikan tadi oleh oleh istrinya itu istri yang Rasul Ibu Nabi. Akhlak Rasul itu digambarkan oleh istri Nabi itu ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul itu istrinya menyampaikan ini dalam hadis Aisyah kalau tidak salah ini bukan apa Rasul akhlaknya itu sama persis dengan semua yang ada dalam Al-Quran. Nah Al-Quran itulah nilainya tadi. Nah, nanti juga dikatakan sebenarnya bagaimana Rasul bisa bersabar menghadapi ujian, ketabahannya, itu nanti akan dicontohkan Rasul Ibu Nur. Nah, lalu bagaimana Ibu Nur? Nah, tadi kita sampaikan, makanya semua tadi, semua aspek, Rasul sebagai suami, Rasul sebagai ayah bagi anak-anaknya, Rasul sebagai pemimpin tadi, di rumah tangga, pemimpin dia di masyarakat, pemimpin bagi umatnya, pemimpin dalam sebuah negara, itu semuanya sudah lengkap dijadikan. Nah, dalam satu ayat lain dikatakan, ini juga bagian penguat kita malam ini pun apa? Rasul dalam sejarah perjuangannya, Ibu, dalam mengembangkan dakwah Islam. Selama 23 tahun lebih kurang itu, Ibu Bapak, itu sering diuji dalam menjalankan dakwah itu. Ujian Rasul itu, Ibu Bapak, yang penting awak ketahui, yang bisa awak contoh, Ibu Bapak, adalah ujian pada Nabi itu tidak hanya bentuknya yang menyulitkan, tapi juga ada ujian dalam bentuk hal yang menyenangkan.
Jadi ujianku yang tidak payah saja deh, Bu. Nah. Awak kenapa menilai ujianku, Ibu Bapak? Ketika sulit. Ketika pitih tidak ada, ketika badan sedang sakit. Ketika payah lah, itu yang ujian. Lupa lah kadang-kadang ketika awak sedang senang. Senang juga ujian, Ibu Bapak. Ketika sedang berasaki, sedang pitih banyak, sedang galeh balabo, itu mungkin ujian yang mungkin lebih berat. Yang bisa kadang menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Maka banyak orang yang buat apa? Lah sanang makanya bermaksiat. Ketika payah-payah, rajin semayang, segalanya, taat. Tapi ketika lah diberikan kesenang badan, uang, rezeki banyak, situ mulai maksiat. Nah, lah kita cilai dulu. Dalam perjalanan Nabi, Nabi diuji. Apa ujiannya, Bu? Bermacam-macam tadi. Pernah Nabi dihina ya, Bu? Diperolok-olok, dianggap orang gila. Itu dalam sejarahnya, Bu, sejarah peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, cerita di masyarakat, digalaannya di masyarakat sadonya. Abu Jahal juga kawannya kan? Nabi bercerita pernah Isra Mi'raj masa semalam saja, Bu. Ketika pai dari Makkah tiba ke Palestina, Baitul Maqdis, naik lo ke langit, kata kan, perjalanan Isra Mi'raj. Turun lo ke bawah balik, naik 1, 2, 3, 7 alat tu, turun ke bawah. Mau perintah salat, baca itu ke Abu Jahal. Nabi dikecean, gila Bu, mengada-ada. Itu bentuk namanya sama bully itu, dibully. Nana, anak-anak, kalian, kalau kawan-kawan, tidak boleh membuli. Yalah. Jangan galak-galakan kawan, perolok-olok kawan-kawan awak ya. Ini bisa. Itu bagian gambaran di ujian Nabi. Ketika Nabi menyampaikan dakwah di Thaif, Ibu Bapak. Nabi dilempari bersama-sama. Dipaksamuan, bahasa dikeroyok oleh pemuda Thaif. Sehingga Nabi bahkan berdarah-darah. Ini bentuk ujian yang menyulitkan Nabi. Nah, yang penting saya sampaikan malam ini benar-benar adalah Nabi juga pernah diuji dan ditawari dalam bentuk kesenangan. Nah, kalau ketika peristiwanya, ketika didatang Nabi itu Muhammad itu oleh para pemuka Quraisy, datang bersama-sama temui Nabi Muhammad, barantilah menyebarkan Islam dakwah ko, ditawarkan dengan 3 bentuk penawaran. Ini bergen politik. Nah, ibu ya. Aku usahakan di orang politik ya, Ustaz ya. Nabi pernah diuji yang politik. Yang pertama harta, yuk. Yang kedua tahta, yang ketiga apa, Bu? Enggak lambe Bu wanitanya, itu wanita. Karena Nabi itu laki-laki gitu. Enggak mungkin lo laki-laki ditawarkan kan. Muhammad, bahasa awaknya, kalau kamu mau berhenti menyebarkan dakwah Islam, maka diberikan kekuasaan. Kami angkat engkau menjadi raja pemimpin di situ. Tapi baranti. Berarti tawaran jabatan. Nah. Jabatan ya, Bapak. Yang kedua Muhammad, berantilah. Dakwah Islam Allah tu. Awak agama nenek moyang aja lah. Kalau kau mau, kami berikan nih harta ini untuk semua kamu semuanya. Ambillah harta yang kami miliki kok. Berarti tawarannya harta. Dia agih pitih. Ko amih buat bakilek, misalnya kan dia agih pitih. Sogoknya pitih. Yang ketiga terakhir, wah Muhammad. Kalau kamu berhenti menyebarkan dakwah kau, pilihlah sadu padusi-padusi yang rancak di siku sadunya. Ambil untuk istrimu semuanya. Kami berikan untukmu semuanya. Ko godaan dunia. Rupanya pernah diagihkan Nabi Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Dengan tegas menolak. Tidak bisa doh paman, kok basi aja kesenan. Seandainya kau letakkan matahari di tangan kanan kau ini kok, bulan tangan kiri, bisa kalian meletak di situ, saya tidak akan berhenti menyebarkan dakwah Islam kok dalam kebenaran menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itulah Muhammad mencontohkan. Apa pasalnya Bu Bapak? Godaanku lah yang kadang tiba kawa yang menyebabkan iman kita kadang habis denyut. Maka tirulah Nabi. Bara banyak kini Ibu dan Bapak, orang yang alim
orang yang taat, yang tahu halal haram, dia giah jabatan. Ya Pak, batuka yang tambahan, yang halal atau yang haram berubah jadi makruh. Nah, walaupun tidak haram berubahnya Bu, berubah setelahnya jadi makruh. Diulahlah daging jabatan, hilang iman. Barah banyak ini orang disogok berdapat dengan uang. Dia gaya fee. Haa, fee namanya. Ini fee ya. Kalau perik kan fee ya Pak. Ewan nak hati perik tu nama. Keceknya fee tapi tak pun lah fee. FAA gitu. Bagian. Nah. Menangnya tender berapa pun apa? Dia gaya 10%. Iko kini yang membuat banyak pejabat berkujik-kujik di KPK kini, Bu. Lah, kena cukup banyak kini. Orang-orang pejabat besar-besar ya. Semuanya, Bu. Dulu fee-nya lah, dulu lampek tahun yang lewat kejadiannya. Tapi karena dia dapat fee ini, sogokan uang yang butuh matanya, Bu, jahati agamanya, dia nikmati. Akhirnya tanggung risiko sendiri, Bu. Banyak kasus. Makanya jangan pitih haram itu dia perjalankan. Lah pernah Nabi? Nabi menolak. Tidak tergoda dengan harta dia, Bu. Termasuklah ibu-ibu. Nah, sekarang ibu-ibu, dunia yang serba macam-macam kok. Perempuan-perempuan beriman, wanita-wanita yang tak baik itu ibu dan apa? Kadang-kadang tergadai imannya dengan uang. Ah, itu yang terjadi ibu dan apa? Jadi godaan jabatan, godaan uang. Nah, kalau ke perempuan itu harta bahasanya, tak boleh. Kalau ke laki-laki, godaan tak baiknya apa bu? Wanita. Ya Ustaz. Ah, itu contoh yang saya awak sadin tah baalo kok Ustaz. Kok tiba nang paling kameknya beko kan hilang iman beko. Banyak contoh bapak-bapak, rumah tangga hancur, jabatan seseorang hancur karena bermain wanita. Banyak tahu wak sadunya bapak. Jabatan ketua kan namanya, jabatan ketum namanya, jabatan menteri namanya. Pokoknya semua jabatan tertinggi lah banyak nambah lipe jabatan tu ibu napa dia ulah main-main padusi. Makanya wak bapak wak kuat-kuat iman lah ya Pak ya, itu ndak tu mudur Pak mangece Pak nan mudo nan tuo. Nah, apalagi ya bapak sarang banyak piti ya Pak. Kadang-kadang terlupa di sinan diri ning gambaran. Nabi Muhammad lah mengajarkan godaan ini kita tetap berdoa. Nah, itulah baca doanya. Wat taku fitnatan nisan. Ya Allah, artinya adalah lindungilah aku dari fitnah wanita. Ini di antara doa-doa kita yang laki-laki berdoa kita ini adalah fitnah yang terbesar. Nah, ibu dapat yang dimulakan Allah. Terakhir Bu, nah, di dalam surat Al-Imran Bu, ini bagian terakhir digambarkan akhlak mulia Rasul juga Bu. Ayat 159 ini yang juga masyhur sering kita dengar, bagaimana Rasul memiliki sikap mulia ketika berhadapan dengan sahabatnya yang kalah waktu itu di perang Uhud. Nabi panglima perang Uhud yang awalnya kita menang Muslim, tapi karena pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud itu tergoda dengan harta rampasan perang musuh, dia turun tanpa perintah Rasul. Akhirnya musuh berbalik naik ke puncak Uhud belakang, dia menyerang ke bawah, kocar kacir, akhirnya kacau. Bahkan Nabi Muhammad pun terluka bedah di sana. Ini ayat Ali Imran 159 berbicara tentang perang Uhud. Harusnya Nabi itu marah dan menghukum sahabat. Tapi Allah memandu Muhammad. Ini ceritanya Bu, kita lihat dulu. Tidak boleh marah. Walaupun sahabat awal itu berbuat salah dia, lah jaleh kesalahannya itu, tetap harus mengendalikan diri. Nah, gimana katanya Bu? Nah, ini bunyi ayatnya kita ulang, ini bagian terakhir kisah kita mulai ini Bu. Apa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Dikarenakan rahmat Allah,
engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Mereka siapa, Bu? Itu sahabat yang salah tadi. Para pemanah di Bukit Uhud yang menyebabkan kunci kegagalan kekalahan umat Islam. Kalau konsep perang, Bu, itu harus dihabisi tembak mati sadanya. Karena dia melanggar perintah. Nabi lah mengecehan. Wahai sahabatku yang bertugas di perang Uhud, di Bukit Uhud, pemanah, kalian jangan turun sebelum ada perintah dari dia Rasulullah. Tak boleh apapun kejadian, jangan turun. Karena Nabi tahu persis dia, karena dia dipandu oleh Al-Quran dan juga kepintarannya berperang tu, dia tahu posisi Bukit Uhud tu. Tak boleh turun. Tapi sahabat ini melanggar, lupo dek godaan atau rampasan. Nah, dalam kondisi inilah, Bapak, dalam kondisi sulit inilah dipandu. Bagaimana sih Pak Rasul? Yang pertama dia diajarkan lintalahum, lemah lembut. Nah, lah. Berarti baik, Bu Napa. Maku awak mari, Bu Napa, dalam hidup sehari-hari kita, dengan keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, biasalah sifat lemah lembut. Ya, Bu. Berlatih, Pak. Kok memanggil diri saya juga? Mungkin kita ini punya sifat temperamen, ya, Pak, ya? Kati salah anak, bulalang matu langsung ya bang. Lapi langsung. Salah orang mas, kita sambah asin, bang, lapi langsung. Maksudnya, berlatih, Ibu dan Bapak. Nabi majan sifat lemah lembut. Batanang, jua anak-anak, jua keluarga, jua tetangga. Ini yang penting. Mengendalikan emosi. Ikulah ciri berhasil Rasul. Yang kedua apa lagi? Walau kunta fazan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Oh, Muhammad, kalau engkau hatimu kasar, keras, perilaku kasar, sahabatmu akan lari. Maka ndak boleh. Maka berlakulah ndak boleh kasar, ndak boleh berhati keras. Ndak boleh bengis. Ndak boleh hati itu mangka ajanya, Bu. Lah itu maksudnya, Bu. Berarti harus dia hati yang luas. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak boleh sampai kalang. Aku tahu soalnya, Pak. Lalu tahu sampai kalang. Jangan. Ini ajaran Rasul. Nah, mulai. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Berarti Nabi memiliki sikap kepribadian suku pemaaf. Nah, maka Ibu Napa malam ini kok buat tiru teladani sifat Nabi. Nabi itu pemaaf. Salah orang lain, Nabi sering pemaaf. Dilempar dengan tai onta, diludahi, dia pemaaf. Iko rahasia berhasil. Apalagi ya, Wak, sesama Wak budak-budake. Ah, makanya kesimpulan malam ini kok, Ibu-ibu, saya ini menghimbau, Bu. Kok dape malam hari sebelum lalu, ayo Ibu. Sebelum dibaca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma ayah wa amut tu, cuba niatkan, Bu. Salah sado orang, wa maafan langsung sadonya, Ibu. Ibu, bisa tuh, Ibu. Kalau lo aduh juga salah orang sadonya, ya Maya. Maaf sadonya. Kanak-kanak salahnya. Oh, itu tadi di caciknya, Wak, tetangga tuh. Salah suami, ya udah tadi bangingnya kawa. Anak, Wak, mbak nakalnya kawa, Bu. Sebelum lalu, Bapak Ibu, niat kalah. Semua salah manusia ke, Bu, sudah dimaafkan. Boleh sanang lalu, Pak Ibu. Pagi tidak menyimpan dendam lagi. Boleh sehat badannya. Nah, itu godaan lah tiba, Pak. Ya, Pak capek dia, Pak. Kalau tidak aman lagi, godaan malah tiba kan. Godaan makanannya, Pak. Ya. Iya, itu godaan paru itu. Ibu, jangan salah-salah godaan paru itu, Bu. Daripada baca Kak Jo galang-galang. Amo cakak jo, kurang jangan enggak remeh itu, Bu. Saya ngerti saya. Ayo cepat-cepat namanya. Pak. Maafkan. Wastaghfirullahum, minta ampunkan. Jadi orang walaupun salah, Ibu napa? Awak minta ampun, ya Allah ampunilah salah orang itu. Meminta ampunkan kepada Allah salah orang lain. Pak, wasyawirhum, ana milai musyawarah. Jadi kalau pernah ada orang tetangga awak salah, tetap ajak musyawarah.
Yang terakhir, faiza azam tafatawakal Allah, kalaulah ada musyawarah, Nabi majanawa bertawakal kepada Allah. Kita hanya berusaha, semua putusan ada di tangan Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya. Inilah ibu-ibu dan bapak, kayaknya kita malam hari ini mengenang sedikit sejarah Nabi dengan harapan utama tadi, kita berharap bisa menjadikan Muhammad sebagai suri teladan contoh dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Mulai perkara yang ketek-ketek, yang sedang, yang menengah, sampai perkara besar yang kita jalani, maka contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu dan bapak, kayaknya kita malam ini bermanfaat.